Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue masih di RID Indonesia Channel. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke. Jadi di video kali ini gue mau nge-review Honda Scoopy 2023 nih guys, yang tipe Prestige. Seperti apa? Jadi ikutin terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di samping gue ini ada Honda Scoopy yang warna hijau ya. Jadi kalau yang gue tahu ya, Scoopy itu ada beberapa varian warnanya. Ada green, ada silver, ada merah, ada sporty silver, kemudian ada warna putih. Dan kalian bisa cek aja langsung. Nah, ini kebetulan ada warna hijau yang kita pilih. Nah, guys, ayo kita maju ke depan. Ini ada headlampnya. Nah, ini headlampnya ini udah pakai LED dengan proyektor ya. Jadi udah warnanya udah pasti terang banget ya cahayanya. Cuman nih sennya masih pakai bohlam warna orange. Ini di sini juga di headlampnya ini lingkarnya ini ada garnish warna silver nih guys. Ini ada tulisan Scoopy-nya. Pengereman depan tuh ada menggunakan rem cakram ya, dengan satu piston dari Nissin. Guys, kalau kalian lihat tuh. Ini kemudian ini ukuran bannya. Bannya di sini pakai ukuran 100/90. Ini udah tubeless nih guys. Ini tebal banget ya bannya. Kemudian ini guys, ini shock breaker-nya warnanya silver. Terus juga ini warnanya juga, ini hijaunya nih kalau kalian lihat ini hijau dove ya, bukan hijau glossy. Gitu guys. Ini visualisasinya keren banget guys. Di sini udah ada warna biru. Ini untuk apa ya? Kalau malam ini warnanya jelas banget nih guys. Udah gitu ada tulisan Scoopy-nya. Terus juga di sini ada sistem digitalnya kalau gua nyalain nih. Nah, itu guys. Ada tulisan Scoopy-nya. Di sini ada indikator jam, bensin. Kemudian di sini juga ada trip, ini ada average kilometer per liter. Kemudian ini ada jarak tempuh yang udah dilalui. Sini guys, ini informasinya udah digital warna putih. Nah, ini ada indikator echo, ini ada lampu jauh, lampu dekat, kemudian di sini juga ada sen. Itu guys, ini lebih visualisasinya lebih keren lah. Kemudian kita balik lagi ke sini, masih di depan. Di sini ada tempat penyimpanan, guys. Nah, ini udah ada tempat penyimpanan. Ini cukup lumayan dalam loh. Jadi kalau gua simulasikan pakai handphone masukin ke sini, udah masuk loh, guys. Juga di sini ada tempat buat ngecas tuh, langsung USB cable. Jadi udah nggak pakai converter lagi. Ini guys, ini juga untuk handle gripnya udah, karetnya udah enak banget ya, empuk. Ini pengereman tangan nih guys nih, dikunci. Jadi biar kalau lagi tanjakan tuh motornya nggak turun dan kita nggak perlu harus lagi megang tuas rem. Jadi kalau mau jalan tinggal dilepas ini. Gitu guys. Ini kemudian kita balik lagi ke sini. Ini warna dove full guys nih. Warnanya dove, ini ada tulisan Scoopy. Warnanya gold. Full stepnya udah pakai yang model click. Masih sama seperti yang versi sebelumnya. Mesinnya ini 110cc dengan teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Nah, tapi pendinginnya masih pakai yang manual ya, belum pakai air radiator. Di sini untuk bagian deck bawahnya, warna dasarnya coklat gelap juga ya. Ini bahannya juga kasa. Nah, ya di sini juga kita dapat satu karpet nih. Ini karpet nih guys, dapat. Jadi kita beli ini udah dapat karpet nih, free gitu. Kemudian kita ke bagian belakang, ini ada satu lampu rem besar bulat. Ini masih menggunakan bohlam nih guys. Kemudian ini ada lampu sennya, kiri kanan juga masih pakai bohlam. Ini bagian ban belakangnya pakai ukuran 110/90 keluaran dari ERC. Ini tuh udah tubeless nih guys. Kapasitas olinya ini 0,62 liter. Joknya warnanya coklat, keren banget ya perpaduan antara hijau dan coklat ini. Jadi di sini bahannya kulit ya, jadi agak-agak kasar gitu.
Nah, terus kalau kita mau buka joknya tuh pencet aja ini tombol ini. Ini guys. Nah, ini bagian joknya, ini muat satu helm nih. Ini helm bawaan dari Scoopy-nya. Helmnya stylish banget ya. Udah SNI nih, udah SNI. Itu terus ini ada satu tempat penyimpanan nih. Terus enggak ada apa-apa lagi sih, cuman bagasi. Kemudian ini ada tangki bensin. Ini kapasitasnya 4,2 liter. Tuh guys. Scoopy ini juga masih tergolong irit, jadi 1 liternya itu bisa menempuh 60 km. Tetap ya guys. Pengereman, sistem pengereman yang belakang masih menggunakan tromol guys. Masih tromol biasa. Kemudian shocknya juga masih single ya shocknya, cuman satu. Filter udara di sini. Ini mesinnya kalau yang untuk keyless udah nggak pakai kickstarter, jadi nggak ada kickstarternya di sini. Cuman kalau yang non keyless ini ada kickstarternya di situ. Ini juga di sini ada ini nih, satu gantungan ya kalau kita lagi bawa barang, jadi bisa simple lah, bisa kita gantung di sini. Ini ada satu tempat penyimpanan juga, tapi iya, tapi ini nggak ada tutupnya. Nah, ini kalau untuk tingginya antara jok sama jalan 74 cm. Jadi kalau gue yang tingginya 165 kurang lebih, ini agak kurang napak lah, hampir napak. Kalau kita menghidupin, yang pasti kita harus kantongin dulu nih. Ini kuncinya udah pakai yang keyless, jadi cukup kantongin aja. Terus kita pencet, terus kita putar ke kiri 2 kali. Tombol start. Gitu guys. Oke, jadi seperti itu kurang lebih review singkatnya. Nah, sekarang gue mau coba tes jalan dengan motor Scoopy ini guys. Mau tahu kayak gimana? Ikutin terus ya. Jadi tadi gue udah tes. Oh ya, untuk Scoopy ini di sini juga udah ada fitur echo-nya ya guys. Jadi konsumsi bahan bakarnya juga jauh lebih irit pastinya. Oh ya guys, untuk di daerah Bogor harga Yamaha Scoopy ini OTR-nya kurang lebih 22.900 ya kemarin. Gitu. Oke, mungkin gitu aja review singkat gue tentang Yamaha Scoopy 2023 Prestige yang warna hijau ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli Honda Scoopy tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.